Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Satu mekanisme khusus untuk kurangkan pekerja asing secara berkala akan dibincang Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bulan depan. Perinciannya bersama Muhammad Najib Mashhur di Parlimen. Izamel, rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 yang akan dibentangkan pada tahun 2025 yang akan datang antaranya bakal memberikan fokus dan juga penekanan khusus kepada pengurangan dan juga pengecilan tenaga warga asing di negara. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata pengusaha dan juga sektor ekonomi dan juga sektor industri di Malaysia harus bersedia dengan segala keputusan dan juga situasi serta keadaan itu. Hal demikian memerlukan bukan sahaja perubahan dari segi dasar tetapi juga kerjasama dalam sektor pembuatan dan juga industri kerana apabila kerajaan terdahulu ingin melaksanakan pengurangan ataupun pengecilan skop pengambilan warga asing, ianya mendapat bantahan. Dan selain itu, mengulas perkara itu boleh berkata sikap rakyat tempatan sendiri yang menyewakan ataupun memberikan lesen kepada pekerja asing untuk mendapatkan wang dengan lebih mudah juga menjadi antara punca perkara itu terus berlaku di peringkat dasar seperti yang dimaklumkan oleh sebelum ini. Setakat ini, tiada perundangan khusus yang diperuntukkan yang membolehkan tindakan undang-undang dikenakan terhadap penduduk tempatan yang menyebabkan kejadian ini dilihat semakin parah. Selain struktur ekonomi perlu untuk diperbetulkan kembali dengan usaha mengecilkan jumlah pekerja asing. Beliau terdahulu menjawab soalan tambahan Datuk Muhammad Shahar Abdullah BN Paya Besar berkenaan persaingan di antara pengusaha tempatan dengan pengusaha asing terutamanya dari Bangladesh yang dilihat semakin mendominasi sektor separuh mahir di dalam negara. Izamil. Yang ketiga memperkasai dari lembu pedaging. Ada habis. Baik, terima kasih Najib. Dewan Tur dimaklumkan subsidi ubat-ubatan kepada pesakit yang terima rawatan di semua fasiliti KKM masih dikekalkan. Ia bagi mengelak rakyat terbeban dengan peningkatan kos ubat. Pesakit yang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan swasta pula disaran buat perbandingan harga dengan merujuk harga panduan pengguna yang disediakan KKM. Inisiatif ketelusan harga ubat iaitu fasiliti kesihatan swasta yang dikenal pasti perlu memaparkan harga ubat seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 3 Oktober 2023. Inisiatif ini dapat meningkatkan akses rakyat kepada bekalan ubat yang lebih kompetitif harganya serta membolehkan rakyat mengetahui harga ubat yang perlu dibayar dan seterusnya membuat pilihan mengikut kemampuan masing-masing. Pesawah yang pengeluaran padinya merosot disebabkan perubahan cuaca luar jangka boleh dapatkan bantuan saluran tunai menerusi Tabung Bencana Tanaman Padi TBTP. Bantuan berbentuk touch point iaitu penyaluran bantuan secara tunai khusus kepada pesawat yang menghadapi kerugian akibat bencana alam. Bantuan TBTP disalur ikut keluasan kawasan yang musnah. Bagi peringkat tanaman 1 hingga 70 hari, kadar bantuan ialah RM876 per hektar, manakala peringkat tanaman 71 hingga 120 hari, RM1,800 per hektar. Jumlah maksimum terhad 3 hektar sahaja dalam satu musim penanaman. Permohonan boleh dikemukakan melalui Jabatan Pertanian di daerah dan negeri masing-masing. Keluasan tanaman koko disasar diperluas kepada 10,000 hektar dalam tempoh 5 tahun. Ketika ini, keluasannya 5,985 hektar. Fokus tertumpu kepada varieti penanaman koko premium yang mampu tembusi pasaran khusus. Ia dilaksana melalui penanaman di kawasan tanah yang dikenal pasti. Dengan wujudnya jaminan prospek pasaran koko dalam negara pada ketika ini adalah menjadi harapan agar komoditi ini diberikan peruntukan bagi meningkatkan perluasan sehingga 10,000 hektar sebagaimana yang disasarkan dengan permulaan sebanyak RM3 juta untuk tahun 2025.
sekian Parlimen Semasa. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.